Menteri, izinkan saya. Ya, ya. Terima kasih. Menteri, saya ingat Malaysian apa ni Builders Association ni, dia mewakili mungkin developer-developer dan pemuja-pemuja, pemunya-pemunya kompleks yang besar-besar. Mereka daripada company yang besar, mereka boleh menguruskan sendiri. Masalah yang kita hadapi banyak adalah pengurusan strata yang sederhana dan rendah. Ya, di masa yang lepas, bila sesuatu pemaju memajukan satu bangunan perumahan pangsa lah katakan, biasanya mereka mewujudkan sendiri syarikat yang JMB, dalam JMB itu mereka ada wakil. Ya, dan mereka lah yang melantik syarikat yang untuk menjaga menyegara bangunan ini. Jadi sejarah telah menunjukkan bahawa apabila pemaju ada kepentingan di dalam syarikat yang bakal mengurus penyelenggaraan itu sendiri, maka kita ada masalah. Ya, hampir-hampir kata kalau saya tak tahulah bangunan jenis kompleks besar-besar, tentulah pengurusannya lebih canggih. Ya, jadi bagi saya yang memerlukan lebih pengurus atau pengurus hartanah berdaftar adalah lebih kepada kos sederhana dan kos rendah. Ya, mungkin tidak developer atau pemaju yang besar. Jadi sekarang ni kita lihat berlaku dua pihak yang berkepentingan. Ya, dua pihak yang berkepentingan, yang at stake sekarang adalah kepentingan penduduk itu sendiri, pemilik itu sendiri. Ya, sekiranya pihak pemaju, pihak yang menguruskan bangunan itu tidak berkecuali. Ya. Jadi kalau dia tak berkecuali, makna dia akan mungkin daripada pemaju itu sendiri ataupun pemilik sebahagian besar. Kebanyakan bangunan kalau kita tengok, pemajunya mesti ada dia punya own lot. Saya sendiri menjadi mangsanya. Saya nak cerita, saya beli satu lot rumah, kedai di satu plaza yang kemudian diuruskan oleh pemilik plaza itu. Jadi bila dia kepentingan dia menjaga, hanya kepentingan dia, sampai hari ini kita mempunyai masalah. Jadi bagi saya, saya merasakan bahawa akta ini, apabila dibawa akta baru, rang undang-undang ini, maka kita telah letak pada mula-mula itu sebagai pengurus pengurus bangunan yang berdaftar, property managers yang berdaftar. Dan saya fikir akta ini pun, akta yang 242 ini, mungkin ada misnomer di dalam namanya. Dia hanya meletak di sini akta penilai pentaksir dan ejen hartanah, memberi satu gambaran seolah-olah mereka ni hanya tahu urus jadi ejen, tak tahu mengurus bangunan, tidak tahu menyenggara bangunan. Jadi soalan yang kita dapat, boleh ke ejen hartanah mengurus? Tapi sebenarnya mereka ada ijazah, ijazah muda pengurusan harta. They will be able to do the work. Definitely valuers, they are able to do the work. Kita kena fair kan? Values dia, sebab dia salah satu dalam sukatan mereka ni memang on management. Sedangkan ramai juga sekarang pemuda-pemudi yang bukan valuer yang telah pun mendapat ijazah Bachelor of Science in Estate Management, Bachelor of Science in Property Management. Dia bukan valuer, tetapi kalau dia kerja, lepas tu dia dapat pengalaman, dia pun tahu apa ni manage selok belok semua bangunan, tak kira sama ada commercial ataupun apa ni kondominium. Untuk menjawab soalan satu lagi oleh Yang Berhormat, pemaju, kalau kita pun, kalau pemaju main kecoh kan, selepas dia jual habis, dia lantik pengurus dia sendiri, dia pun boleh melantik siapa-siapa. Dia pun boleh melantik sebuah syarikat firma jurunilai, valuer, jadi manager, boleh. Dia pun pada masa yang sama, dia pun boleh apa ni lantik orang lain di luar pun boleh. So developer ni, kalau dia kata dia nak main kecoh tu, it's up to the residents, owner of the residents to control dia. Kalau seorang pemaju, dia develop 100 buah unit, dia jual 50, dia kata dia tak mau jual, dia hanya sewa, dia berhak, sebab dia pun salah seorang pemilik juga. Dari developer dia jadi pemilik. So that's why dalam akta ni kita telah pun memperkemaskan supaya unit share
ditetera dengan cukup-cukup terang. Developer, you ada 50 unit. Okay, you, kalau katalah semua unit sama size, kan? Katalah 1,000, satu unit. 1,000 kaki persegi. Ada 100 unit. Developer mempunyai 50, dia tak jual. Maksud, dia berhak untuk mengundi menggunakan kuota 50 unit. Yang lain-lain, pembeli, kalau saya ada satu unit, saya pun ada satu share. You pembeli, yang YB pembeli, YB pun satu share. So, ini cukup terang. Tetapi, Akta 663 tak ada. That is the problem. Akta 663 tak ada. Bila ada mesyuarat, pengusi JMB, dia kadang-kadang, dia mahu kecoh pun boleh. Dia kata, okay, just put up your hands. Setuju tak setuju? Macam kita lah. Everybody put up, okay, lulus. Sebab itulah begitu banyak masalah kita dapati dalam Akta 2017. Sebab dia tidak cukup menyeluruh. Ini masalah dia. That is why kita ni bukan gesa-gesa. Sebab dalam untuk mengawal industri perumahan ada 3 akta. Satu akta ialah Housing Developers Act yang Dewan Yang Mulia ini telah meluluskan pada tahun lepas. Tetapi ianya masih belum dikuatkuasakan. Sebab ada 2 akta lagi. Kalau nak kuatkuasakan, 3 akta kena jalan serentak. Housing Developers Act 1. Bau-bau ni, Dewan baru luluskan Strata Titles Act yang dibawa oleh Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Sebab akta tu di bawah kementerian dia. So, 2 telah lulus. And this is the third one. That's what I say, it is a triumvirate of housing laws. Kalau ini tidak diluluskan, tak semesti dunia ni akan tamat. Tak ada. Kita kena tunggulah. So, the other two acts, walaupun dah lulus, tak akan dikuatkuasakan lagi lah.